Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Dapurnya Risma. Di video kali ini aku mau share resep ayam goreng tepung yang supernya dan enak. Buat teman-teman yang mau tahu cara pembuatannya, ikutin video aku hingga akhir. Di sini udah aku siapin bahannya. Aku pakai setengah ekor ayam. Kemudian bumbunya ini gampang aja, kunyit bubuk, lada bubuk, bubuk cabe sama kaldu ayam. Untuk bumbunya sesuai selera ya, kalau teman-teman mau tambahin silakan kreasikan masing-masing. Nah pertama-tama aku mau masukin dulu bawang putih halus. Ini bawang putihnya aku pakai 2 buah, kemudian garam dan bumbu yang lainnya seperti kaldu ayam, lada bubuk, bubuk cabe sama kunyit. Buat bumbunya sesuai selera ya. Kalau teman-teman mau ditambahin dengan bubuk paprika atau yang lain-lainnya silahkan. Selanjutnya aku mau campur-campur ayam dan bumbu ini sampai rata. Setelah aku campurkan ayam dan bumbunya, aku mau marinasi ayam ini minimal 1 jam, maksimalnya boleh semalaman. Lebih lama marinasinya, lebih terasa bumbunya. Udah siap, aku mau masukin ke kulkas, mau memarinasi ayamnya. Di sini udah aku siapin bahan untuk tepungnya. Di sini sama aja untuk bumbunya, cuma ada tambahan aku tambahin baking powder 1,5 sendok. Lalu aku campurin ke bahan tepung dan aku tambahin juga bumbu yang lainnya seperti garam, lada bubuk, dan kaldu ayam. Aku campurin semuanya sampai rata. Di sini udah aku siapin air kurang lebih 200 ml. Lalu airnya aku tambahin bahan tepung 1 sendok makan buat nanti celup ayamnya. Teman-teman sambil nonton jangan lupa untuk komen di bawah, kalian udah coba resep ini atau belum, dan jangan lupa untuk subscribe dan komen juga kalian nextnya mau dibikinin video apa. Di sini udah aku siapin minyaknya, aku goreng pakai panci biar nanti ayamnya tuh benar-benar terendam sama minyak. Nah di sini aku udah siapin bahan tepungnya. Di sini aku awur-awurin aja ayamnya ke tepung, lalu celupin ke airnya. Gak usah ditekan-tekan, cuma diawur-awurin aja seperti ini. Lakukan ini sampai 2 atau 3 kali sesuai selera. Kalau kalian suka tepung yang tebal bisa 3 kali. Thank you.
masukin ayamnya ke dalam minyak dan goreng sampai kuning kecoklatan. Gorengnya selama 10-15 menit dan ayamnya itu benar-benar harus kerendam sama minyak biar matang sampai dalam sampai dagingnya. Ayamnya udah kuning kecoklatan, sekarang mau aku angkat dan tiriskan. Ayam gorengnya udah siap, selamat mencobanya di rumah ya. Kalau udah coba resep aku kali ini, jangan lupa untuk tag Instagram dapurnya Risma dan jangan lupa untuk subscribe di bawah dan like juga dan komen juga apapun itu. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.